Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ADP. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan saya selalu mendoakan teman-teman semoga sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, jadi teman-teman, jadi di video kali ini saya akan bahas tentang apa penyebab atau faktor apakah yang menyebabkan harga sawit turun drastis terlalu anjlok. Simak terus, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like, comment, and subscribe. Let's go. Oke teman-teman, jadi apa saja yang menjadi faktor penyebabnya turun atau anjloknya harga sawit untuk saat ini, karena petani-petani di mana saja berada, petani sawit khususnya, sekarang sedang mengalami kesedihan atau sedang meratapi harga sawit yang tidak kunjung normal. Apa saja faktornya dan apa penyebabnya? Oke, jadi faktor atau penyebabnya harga sawit tidak kunjung normal tersebut yaitu dikarenakan adanya pasca larangan ekspor sawit, teman-teman. Nah, ini yang menjadi sangat memicu sekali faktor yang menyebabkan harga sawit ini anjlok. Nah, ini bisa jadi banyak sekali faktor-faktor yang lainnya karena harga sawit yang tidak kunjung normal. Ini salah satunya karena larangan ekspor bulan kemarin, itu bulan-bulan yang lalu itu sudah dibuka kembali ekspor tersebut, tapi tidak langsung harga langsung normal karena mungkin butuh proses dan segala macam lah. Itulah salah satu faktor penyebab turunnya harga CPO. Jadi untuk luar negeri CPO sudah menurun, atau dia mengambil CPO-nya sudah menurun drastis, jadi tidak banyak-banyak untuk mengambil apa TBS atau CPO ya. Nah, itulah teman-teman faktor atau penyebab harga sawit tidak kunjung normal. Semoga bermanfaat. Silahkan untuk di-share jika bermanfaat. Nah, jadi teman-teman pemanen sawit atau petani sawit seluruh Indonesia dimanapun berada ya. Nah, ini sudah merasakan dampaknya betapa sedihnya harga sawit untuk saat ini. Kira-kira menurut teman-teman apa saja sih faktornya atau penyebabnya turunnya harga sawit dan tidak kunjung normal? Silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe karena kita akan bahas lagi tentang sawit. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.